Nah, di sini ada telurnya. Makanya kita lihat tadi ada indukannya. Di sawah ini mondar-mandir terus teman-teman saat kita mendekati ya. Lalu kita cari, biasanya kalau dia mondar-mandir seperti itu biasanya ada telur yang sedang dierami kayaknya. Nah, kita lihat. Dan di sini kita menemukan telurnya. Ya. Sarang burung krucuk. Oh, ternyata ada telurnya dalam. Nah, ada dua butir telur ya di dalam sarangnya. Dan kemungkinan ini akan dierami ya, ataupun sedang dierami. Kayaknya baru menetas sekitar berapa harian ini, baru sekitar 2 harian kayaknya. Nah, itu rumahnya. Ada 2 ekor ya di dalam sarangnya. Nah, ini sarangnya. Segini aja jauhnya, kita nggak, kalau kita nggak perhatikan nih nggak kelihatan sarangnya. Nah, teman-teman, kita dapatkan satu sarang burung gagang bayam yang sudah ada telurnya. Gagang bayam. Oke, kita mau lihat teman-teman, ada 4 telurnya. Ini telurnya hampir mirip kayak telur burung berkik ya. Nah, ini dia teman-teman. Sarangnya. Ini pas di sawah. Ini sawah yang udah lama dipanen ya. Nah, di sini ada telurnya. Makanya kita lihat tadi ada indukannya. Di sawah ini mondar-mandir terus teman-teman saat kita mendekati ya. Lalu kita cari, biasanya kalau dia mondar-mandir seperti itu biasanya ada telur yang sedang dierami kayaknya. Nah, kita lihat. Dan di sini kita menemukan telurnya. Ini mirip banget sama telur burung berkik. Telur berkik juga hampir mirip kayak gini teman-teman. Dan kayak juga telur burung puyuh, puyuh hutan ya, puyuh liar juga kayak gini. Biasanya kalau ditambak dia itu bikin sarangnya pasti di pasir, di area yang ada pesisir, ada air genangan seperti ini. Ini air, ada air juga ya. Jadi biasanya dia buat sarang di tempat yang agak basah teman-teman. Nah, di sini sarangnya ya. Nah, teman-teman, itu indukannya. Mondar-mandir ya di tempat sarangnya. Nah, di sini sarangnya ada, teman-teman. Nah, itu telurnya, ada 4. Kita lihat. Nah, teman-teman. Ini telur burung gagang bayam. Indukannya, teman-teman. Masih mondar-mandir, nggak mau terbang jauh ya. Tuh. Nah, itu. Nah, kita lihat indukannya lagi nunduk-nunduk ya. Tuh, teman-teman. Nah, terbang indukannya. Nah, dia nggak akan terbang jauh, teman-teman, karena dia melindungi sarangnya ya. Dia cuma mandir-mandir di sekitar ini aja. Oke, teman-teman, di sini kita lihat ada satu sarang burung terucukan. Kita lihat apakah ada anakannya ataupun telurnya. Ada biawak. Sini teman-teman. Sarang burung krucuk. Oh, ternyata ada telurnya dalam. Nah, ada 2 butir telur ya di dalam sarangnya. Dan kemungkinan ini akan dierami ya, ataupun sedang dierami sama indukannya. Kita nanti pantau terus sampai telurnya menetas. Oke, kita lanjut cari sarang lain. Nah, di sini teman-teman kita lihat ada satu sarang burung. Kayaknya burung ini kalau kita lihat sekilas ya, gak ada sarang burung di sini teman-teman ya. Nah, kita coba dekatkan. Nah ini sarang burung teman-teman. Sarang burung apa namanya ini? Hah? Saya namanya kurang tahu teman-teman ya. Kalau di sini kita sebutkan sarang burung tetek wang. Nah, kita coba lihat di dalam sarangnya ya.
ada telurnya, ada teman. Nah, ada dua butir telur ya dalam sarangnya. Itu dia, ada telurnya, dua butir telur ya. Nah, lihat, kalau dilihat dari sekilas teman-teman, nah, ini pematang ya, pematang tambak ya. Nah, kalau kita jalan tadi, kalau kita nggak perhatikan dari atas, ini kan dari bawah kita naik lagi. Nah, kita lihat dari sini nggak ada kelihatan teman-teman. Kalau kita tidak benar-benar perhatikan, terlihat nggak ada sarang di sini, tetapi ada teman-teman. Nah, ini dia sarang burung tepewang. Nah, di sini kita ada sarang lagi teman-teman, sarang burung ciblek. Ciblek apa nama? Ciblek ilalang, ciblek tambak. Sarangnya ada telurnya di dalam. Tuh, telurnya merah binti-binti ya. Ini telur burung ciblek. Nah, ini dia. Dia ada dua jenis burung ciblek, ada ciblek gunung. Yang ciblek gunung itu telurnya warna agak kebiru-biruan. Kalau itu ciblek tambak. Oke, kita lanjut, kita cari sarang burung yang lain. Ini masih di satu dari tadi, ini masih satu apa namanya, tambak ya. Masih pematang satu tambak ini sarangnya tadi. Teman-teman, kita lihat lagi ada sarang yang kayak tadi ya. Nah, ini enggak terlihat teman-teman ada sarangnya, tapi ada nih. Nah, ada anakannya ada teman-teman ya. Nah, itu ada anakannya, kita lihat dulu ya. Oke, ini dia, kita mau lihat ke dalam sarangnya, ada anakannya ternyata. Nah, ini kayaknya baru menetas sekitar berapa harian ini, baru sekitar 2 harian kayaknya. Nah, itu rumahnya. Nah, ada dua ekor ya di dalam sarangnya. Nah, ini kalau lihat enggak kita perhatikan, ini di bawah ternyata ada teman. Ini di bawah apa namanya, di rumput-rumputan yang ada di bawah tambak ada teman. Ini sarangnya. Segini aja jauhnya, kita enggak, kalau kita enggak perhatikan ini enggak kelihatan sarangnya. Kita nggak tahu namanya, kalau teman-teman tahu namanya tolong di komentar ya. Kalau kita sebutnya titik uang. Ini kita juga nemukan satu sarang titik uang lagi, kayaknya sarang kosong ya. Nah, ini dia. Jadi gini teman-teman, ini sarang kosong ya, udah lama ditinggalkan. Nah, ini sarangnya seperti ini. Ini udah rusak ya. Gak kelihatan kalau dia bikin di rerumputan udah kering kayak gini. Ini gak akan kelihatan sarangnya. Dan dia buat sarangnya di rerumputan yang kita lalui. Ini jalan teman-teman. Nah, dia buat sarang di pinggiran ini. Nah, kita istirahat dulu di rangkang ataupun saung teman-teman. Capek ya mantau sarang burung hari ini. Nah, ini sawah belakang kita tambak. Nah, di pematang tambak itulah kita tadi pantau sarang burung. Sebenarnya banyak sekali sarang burung teman-teman yang tidak kita rekam karena sarang kosong, kayak sarang burung terucukan, burung emprit, emprit bondol, sarang burung perkutu, sama sarang burung tekukur juga banyak teman-teman. Hampir puluhan tadi kita lihat, tapi kita tidak rekam. Buat apa direkam karena sarang kosong ya. Kita rekam yang ada isinya aja. Oke teman-teman, mungkin sekian video kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.